Assalamualaikum Puan, boleh saya ganggu sebentar? Saya nak tanya Puan, pernah dengar pasal pelaksanaan PT3? Ada, biasa dengar. Okey, Puan ada anak di tingkatan 3? Ya. Okey, bagaimana dengan Puan? Saya guru tingkatan 3. Okey, sekarang ni saya nak tanya dululah daripada pihak ibu bapa. Saya nak dapat respon daripada Puan. Macam mana Puan tahu pasal pelaksanaan PT3 di sekolah? Saya dapat maklumat dari anak saya dan juga cikgu lah. Saya selalu menghubungkan cikgu kan, tanya perkembangan anak saya kat sekolah lah. Okey, maksudnya di sekolah tu ada buatlah ceramah atau taklimat berkenaan dengan PT3 lah? Ya, selalu ada. Bagaimana reaksi anak Puan berkenaan dengan pelaksanaan berbagai instrumen berkenaan? Dia lebih banyak lah membaca apa semua kan untuk melaksanakan apa dia punya kerja khusus dia apa semua lah. Dia lebih banyak lebih banyak usaha lagi lah kan. Okey, Puan tengok anak Puan bagaimana? Kalau sama ada dia stres ataupun dia happy je dalam pelaksanaan berbagai instrumen atau PT3 ni? Saya rasa macam dia agak beban sikit lah kan, lebih sikit lah kerja dia orang tu. Selalu dia orang cuma baca buku biasa je kan. Sekarang dia orang kena buat kajian kan, jadi lebih sikit lah tugas dia orang tu. Pelbagai instrumen tu, geografi dan sejarah memerlukan murid mencari bahan sendiri. So sama ada dibuat di rumah ataupun di sekolah? Dia cari bahan di rumah dan dia bawa pergi sekolah buat lah dengan cikgu-cikgu dia, dengan kawan-kawan dia semua. Puan rasa adakah pelaksanaan PT3 ini amat bersesuaian dengan murid-murid pada tahap 15 tahun ni? Macam saya, anak saya kan, dulu macam dia tak berani nak bercakap di khalayak ramai. Sekarang dia dah jadi berani. So kiranya Puan sangat berpuas hatilah adanya PBS dan pelaksanaan PT3 ni. Ya, baguslah juga kan, mendidik mereka supaya boleh bercakap di hadapan orang ramai kan. Okey Puan, saya nak tanyalah, ada tak apa-apa cadangan tentang penambahbaikan pelaksanaan PT3 atau PBS di sini lah? Penambahbaikan dia, kalau yang macam pelajar yang lemah kan, kalau cikgu boleh bagi apa banyak perhatian lah kan kat pelajar tu, mungkin pelajar tu akan berjaya. Dan pelajar tu kita cikgu boleh dapat tau dia boleh cenderung ke arah mana kan. Kalau setengah pelajar tu dia tak boleh dalam akademik, tapi dia lebih cenderung kepada ke arah sukan kan. Jadi dia akan dapat. Okey, Puan, terima kasih Puan. Saya nak tanya pula dengan Puan. Puan mengajar tingkatan berapa ya? Tingkatan 3. Okey, bagaimana reaksi murid Puan apabila melaksanakan pelbagai instrumen ni? Pelajar-pelajar tingkatan 3 tahun ni, mereka ni pencetus. Jadi kalau tengok pada mulanya, mereka ni kurang bersedia sebab sebelum-sebelum ni kita memang didedahkan dengan peperiksaan. Jadi dari psikologinya mereka tak bersedia. Tapi bila naik tingkatan 3, kita pelan-pelan bagi pendedahan, dia boleh terima lah. Sebagai guru lah Puan rasa pelaksanaan PT3 ni macam mana? Mudah untuk dilaksanakan di sekolah ataupun mungkin ada cadangan yang lain? PT3 ni mudah dilaksanakan di sekolah. Kalau kita lihat sebenarnya dia banyak boleh mencungkil pelajar seawal umur 15 tahun kan. Sesuai dilaksanakan di sekolah. Okey, apa cadangan Puan untuk menambah baik pelaksanaan PT3 dan seterusnya PBS lah? PT3, sebolehnya kita instrumen bertulis ni untuk keseluruhan semua subjek termasuk sejarah dan geografi. Sebab untuk menguji tahap kebolehan pelajar lah. Bukan setakat buat kerja khusus, tapi ujian bertulis. Di sini kita dapat mencukir lagi kebolehan pelajar. Okay, terima kasih Puan, terima kasih kerana meluangkan masa. Assalamualaikum.